Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin wa Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinil Wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa Wa qala ta'ala inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhaladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Sallu ala nabi muhammad Sallu ala nabi muhammad Sallu ala nabi muhammad Allahumma salli salatan تامن على سيدنا محمد الذي تنحل وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به وحسن الخواتم ويستثقل غمام biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam hatim wa nafasi wa nafasim bi adadin kullima lumilloh sallu ala nabi muhammad allah menciptakan Makhluk itu jenisnya ada dua. Yang pertama adalah makhluk hidup, yang kedua adalah makhluk yang tidak hidup atau makhluk yang mati. Makhluk yang hidup itu juga ada dua: hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Seng rumpul tentang mereka lungguh mawon. Enggak lenggah. Niku seng tentang mereka pengen nyawang rai kulur, apa pengen nyawang bokongmu ya? Saya ulangi, mohon dipahami ngaji maulid dalu menikah tadi saya sore masuk rumah masih banyak barang keluar rumah sudah tidak ada satupun ternyata ada barang walaupun agak di atas sing lemu iso mencolot uh, coba saya tanya kalau setiap mujadah dipasang barang ngoten niku seneng napa mboten Tolong, Bunda, pasang terus ya. Besok, satu saat sendi pasang TV HP rondo. Allah menciptakan makhluknya itu jenisnya ada dua: makhluk hidup dan makhluk yang mati. Makhluk hidup jenisnya juga ada dua hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal ini yang datang berakal apa mboten? penyakit wong duwe akal niku siji senengane ngakali ngakali yang berakal itu juga ada dua berakal yang islam dan berakal yang tidak islam maka, walaupun dia berakal, ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ada yang Muslim, ada yang non-Muslim. Muslim jenisnya juga ada dua: Muslim, dia punya iman yang disebut mukmin, dan Muslim yang mungkin tidak punya iman. Jadi, KTP-nya Islam, tetapi tidak punya iman. Yang KTP-nya Islam, saya doakan masuk surga. KTP-nya. Yang mukmin itu juga ada dua. Yang beriman itu juga ada dua. Imannya orang biasa dan imannya para nabi. Nabi jenisnya juga ada dua. Nabi yang sekedar menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul. Berapa jumlah nabi? Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Miskatul Masabih Jumlah nabi itu adalah 124.000 nabi. Yang menurut Syekh Al-Albani hadis ini Soheh Jumlahnya 124.000 nabi. Dan yakin nggak ada yang hafal. Paling yang dihafal cuma 25. Itu pun nabi dan rasul. Kalau 124.000 nabi, saya yakin nggak ada yang hafal. Berapa yang menjadi rasul? Sekitar 3.000. Nah, Berapa yang wajib diketahui? 25. Tafsilu khomsatin wa isrina lazim kulamu kalafin faha kekuatanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu dada Suaibu Harunu wa Musa wal Yasa Dhul Kifli Dawudu Sulaiman Utaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa mundahoya Khotimun Dahoya Alaihimu Salatu Wasalamu Wa Alihim Madamatil Ayyamu 25 lah cara bocah TPA cah diniah nika dinyanyekke kanthi lagu balonku ada lima Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli. Angel, angel. sampai ya lucu, kaget kok di cekal cangkem kaget itu di dada, karena jantung tempatnya di dada Lalu kaget mau cekal cangkem apa jantungmu yang cangkem nah, rasul jenisnya juga ada dua rasul yang mendapatkan ulul azmi dan rasul yang tidak mendapatkan ulul azmi ulul azmi ada dua mbahmu limo siapa itu Musa Ibrahim Nuh Isa dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi orang kabeh Nabi dan Rasul itu mendapatkan gelar ulul asmi nah dari lima Nabi ini siapakah yang terbaik baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana letak kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Lah nyeritake kehebatan Nabi Muhammad semua tinta kalau untuk melukiskan keindahan akhlak Muhammad tidak akan pernah cukup untuk menulis di sebuah buku. Sebegitu mulianya akhlak Rasulullah. Saat ini awak umat umatnya kanjeng Nabi. Hebatnya di mana? Al-Quran mengatakan, Kuntum ummah. Kalian adalah umat terbaik. Yang dimaksud terbaik ini kenapa? Nopo rupane, boten. Apakah kita orang Indonesia dianggap umat terbaik sebagai umatnya Nabi Muhammad? Apakah karena wujudnya? Enggak. Apa salah satu ciri-ciri dari kehebatan umatnya Muhammad? Kenapa dikatakan umat Muhammad itu adalah umat terbaik? Kenapa dikatakan umat terbaik? Satu alasan yang pertama umat e kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat terakhir tetapi Allah akan memasukkan umat Muhammad ke dalam surga yang pertama kali sebelum umat yang lainnya moga-moga termasuk kulau panjenengan saya besok kalau masuk surga anak-anak band ini akan saya ajak tapi ya itu aku ning surga kelon karo bidadari awak mau tok. malah ngiringi wong kelon Begitu, gitu streaming matamu kalau di streaming gitu <tik> bosok utak kayak kelon kok di streaming makanya mumpung masih pandemi sekarang apa-apa virtual kamu menikahnya virtual jadi kelonnya yo virtual mau dilok dilok Anto. anaknya di apa di download download anaknya di download kelonnya di broadcast <tik> nah, malah keliru rondo tangga nih <tik> nile Nah umat Nabi Muhammad itu umat yang terakhir tetapi oleh Allah dimasukkan surga pertama kali bahkan dibandingkan umat-umat terdahulu termasuk umatnya Nabi Adam, Nabi Musa dan lain sebagainya. Tapi konsekuensinya adalah kalau masuk surga masuk surga pertama kali, tapi kalau masuk neraka masuk neraka pertama kali. Eh rungokno kupingmu. Itu umatnya Nabi Muhammad. Dan hebatnya lagi apa umatnya Nabi Muhammad? Umat-umat terdahulu begitu punya salah dan dosa langsung diazab oleh Allah. Contoh umatnya Nabi Lut. Napa nah penyakitnya umat Nabi Lut nih? Bu? LGBT. Hmm, kayak ini, kayak sugeng lagi LGBT laki ganteng bini tiga amin tapi bohong amin, amin, lagi. amin lagi jadi nyuwun sewu umatnya Nabi Lot itu punya penyakit LGBT lanang suka sama lanang cewek suka sama cewek dan Allah bilang mendalik zina itu dosa besar LGBT jauh lebih besar Milo, tolong anak-anak kita pergaulannya dijaga. Walaupun saya punya keyakinan sekarang para suami, para laki-laki itu suka sama cowok yang salah istri. Kenapa Gus? Karena begitu keluar dari rumah istrinya bilang sama suaminya, pah, tolong jangan mainan cewek. Akhirnya suaminya mainan cowok. Bung mah, pah, awas kalau main cewek. Akhirnya main cowok maka saya enggak pernah mau mengatakan, diam itu mas karena kalau diam itu mas, berarti selingkuh itu mas kenapa? karena biasanya orang selingkuh itu diam diam <laughs> iya 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 sangel-hangel waktu adalah uang makanya kalau kamu ngajak keluar teman ayo kita keluar, sorry enggak punya waktu, berarti dia tidak punya Wah. Waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang dikasih waktu. Setuju, Bun? Kok ayu banget sih? Nah, karena kemuliaan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ketika punya salah dan dosa tidak langsung diazab, tapi dikasih kesempatan untuk bertaubat. Coba umatnya Nabi Lut langsung diajar sama Allah. Begitu dia melaksanakan dosa besar LGBT, lesbi, kai, apa Bisak, oh, bisa, Bisek dan transseksual. Hati-hati nih, ini penyakit-penyakit di kota besar. Saya sering ditanya, Gus, sebenarnya jenis kelamin banci itu ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada itu hunsa dalam fikih itu. Hunsa itu berjenis kelamin dua, Kemudian dia dilihat oleh dokter. Lebih cenderung mana? Cewek atau cowok? Contohnya Andi Manganang, pemain bola voli itu. Tadinya dianggap cewek. Ternyata setelah dilihat oleh dokter, dia dominan cowoknya. Maka kelamin perempuan ditutup, yang ditonjolkan kelamin laki-lakinya. Itu namanya hunsa. Kalau banji itu enggak ada. Banji itu sebenarnya lanang. Tetapi salah pergaulan. Itu loh. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu pernah sering pengajian sama teman-teman banci. Niku lanang, ayo sholat, gebah. Tapi nyuwun saya bu, saya nggak bawa mukena, kena matamu, matamu. Lanang sholat cari mu kena. Lah biasanya terjadi kebanjian itu kenapa? Karena salah pergaulan. Kancane melambai, ikut-ikutan, akhirnya melu-melu banji nggak ada orang yang terlahir banji itu saya yakin nggak ada wong ayatnya jelas kok Allah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan kalau memang jenis banji itu ada pasti disebut maka saya yakin itu adalah orang yang salah pergaulan bahkan saya itu punya banyak temen ya menikah dengan perempuan begitu tengah-tengah pernikahan itu jadi banji Ternyata ternyata apa yang penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dia trauma dengan istrinya yang terlalu galak. Mi, wong wedok galak rungokno aku Jadi kalau kamu galak itu berpotensi menjadikan suaminya menjadi banci. Hah, ini benar. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Eh ya aku. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah, sengit aku. salah pergaulan Lek. jadi kalau istri suka marah-marah sama suami lah suaminya bisa berlainan orientasi salah orientasi makanya tolong para istri jangan terlalu galak dengan para suami suami itu nggak usah kamu galakin insya Allah mati sendiri mati-mati gitu laki-laki sama perempuan tuh matinya di luar mana sih? aku tanya ibu-ibu, bu lebih dulu mana? kematian laki-laki apa perempuan? persis laki-laki. Itulah faktanya kenapa banyak lebih banyak janda daripada duda. Kenapa suami itu cepat mati? Karena stres digalai sama istri. Biasanya jilbab peping. Sehingga jilbab hijau insya Allah luweh parah <tuh> suami itu disayang-sayang saja itu loh. Iya kan kan Gus sering bilang toh, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita Di musim pandemi seperti ini mas, para istri itu sekarang sudah pinter nyari uang. Jadi dimanapun suami nyimpen ketahuan. Gitu. Nyari uang gitu loh. Perempuan kok dilawan. Gitu loh. Dan sekarang ibu-ibu jamaah al kindiliyah itu sudah pinter jualan gara-gara pandemi. Jadi hari Senin jual kalung, hari Selasa jual gelang gitu sampai resik gitu Saya dulu punya teman jenderal, umroh sama saya. Begitu mau wudhu di kota di Masjid Nabawi itu, Gus tulung, bajuku cekelno. Dia wudhu, sakunya saya rogo ada uang dolar, 5000 dolar. Akhirnya uangnya saya ambil. Begitu keluar dari tempat wudhu, dia bingung, loh kok uangku gak ada ya? Tak jikok dan dia bilang apa? Dan cuk duit sial. Loh, duit sial gimana? Neng omah konangan bujuku, neng kene konangan awakmu. Perasaanku enggak enak, perasaanku itu. Nah. Jadi enggak ada jenis banci. Umatnya Nabi Lot langsung diazab oleh Allah. Lagi, umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh, kanan dan kawan-kawan, juga langsung diazab oleh Allah. Makanya itu saya sering mencontohkan, dalam Al-Quran itu ada lima gambaran keluarga. Ada beberapa tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ciri-cirinya apa, geng? Suaminya baik, istrinya, istrinya jelek. Aja. Yang kedua, gambaran keluarga Firaun. Suaminya jelek, istrinya jelek. Baik. Eh, baik. 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 Yang ketiga, gambaran keluarganya Abu Lahab. Suaminya jelek, istrinya lebih jelek. Parah. Yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim, suaminya baik istrinya, baik nah, pertanyaan untuk ibu-ibu, Anda pilih mana: tipe keluarganya Nabi Nuh, Abu Lahab, Fir'aun, atau Ibrahim? Ibrahim Subhanallah, dan Ayah. Anda tahu Ibrahim istrinya dua. dua. Jadi nembak, jadi nembak itu tuh beda kok. Rasi Nabi Ibrahim, Fir'aun yo rapopo. Ada <tik> yang mau rapopo Umatnya Nabi Musa ngayel azab semuanya. Tapi umatnya Nabi Muhammad begitu dia punya salah dan dosa, apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khotaun wa khairul khotai natawabun. Semua anak bani Adam punya salah dan dosa dan sebaik-baik orang yang salah dan dosa adalah bertaubat. Dan hebatnya lagi umatnya Nabi Muhammad itu apa nyuwun sewu? Umatnya Nabi Muhammad begitu dia niat berbuat baik belum dilakukan sudah pahala. Bulan depan akad paing mujahadah. Malam ini Anda sudah niat. Bulan depan akad paing saya akan datang. Baru niat sudah dihitung pahala. Kurang enak apa aja? Anda pulang dari sini niat. Bojoku ning ngomah ngenteni dewi. Tekan ngomah langsung tak tubruk, tak keloni. Baru niat pahala mau tubruk tenan tambah pahala enggak jadi kamu tubruk enggak dosa loh enak banget tam. makanya bunda niat saja selesai ngaji aku mau nubruk abah masuk kamar langsung tul nak orang nutul orang penak nutul krosopi nak sing didudul dangak dangak Coba. Orang berbuat baik satu, umatnya Nabi Muhammad kelebihannya apa? Diganti 10. Manja abil hasanati falahu asru am Berbuat baik satu dibalas 10. Bahkan kalau Al-Baqarah orang sedekah satu bisa jadi 700. Masalul ladina yungfikuna amwalum bisa ila akhiril ayah. Coba, begitu indahnya umatnya Nabi Muhammad. Bu, Pak, bangga nggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Kurang apa coba? Hebatnya lagi apa? Orang berbuat dosa, sudah berbuat dosa saja, tidak langsung dicatat oleh malaikat. Suruh nunda dulu, kata Allah. Jadi begitu umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, mau ditulis oleh malaikat, rokib dan atid, pencatat amal baik dan amal buruk, begitu mau dicatat Allah berfirman kepada malaikat hei malaikat jangan dulu loh ini berbuat dosa Tuhan gosek sing sabar bro ditunggu ditunggu sampai kapan sampai dia mendengar suara adzan kalau dia mendengar suara adzan kemudian kembali kepadaku ku ampuni dosa-dosanya akhirnya kru adhan yang mencit Allahu Akbar, Allahu Akbar Begitu umat ini kembali, ingat dengan dosa-dosa dan -dosa dia bertobat, langsung dihapus dosanya sama Allah. Nah, Kau bisa balik, neng aku, hapus. Kalau dia nggak kembali, mau dicatat sama malaikat, Allah mengatakan kepada malaikat, stop. Loh, kenapa Tuhan? Tunggu sampai besok hari Jumat. Barangkali besok ketika dia sholat Jumat, akan datang kepadaku dan memohon ampun kepadaku, kata Allah. Maka dikatakan Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam wa azamu min Idul Fitri wa Idul Adha. Bahwa hari Jumat adalah merupakan tuannya hari yang keutamaannya lebih agung dibandingkan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kenapa salat Jumat hukumnya wajib, Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah tapi lucu nih sugeng lah Idul Fitri mangkan di sini, Jumatan micak di sini, Coba, uangnya teko rai, teko, uang teko. Nengarap dia pun Oh. nyonyok terang aja nih. Coba, begitu hari jumat dia belum datang, apa kata Allah? Ketika malaikat mau mencatat, Allah mengatakan kepada malaikat, eh, hey, stop, lu ngapain lagi, gusti? Tunggu sampai besok hari raya Idul Fitri. Barangkali dia pasti mau bertobat sama aku, kata Allah. Begitu malam Idul oh, Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Maka ingat, begitu malam takbir biasanya banyak orang menangis. Oh, pemeneh rondo anyaran. Ya Allah. Allahu oh, Akbar. <tuh> Tahun kemarin saya masih bersama suami, sekarang saya tidak punya suami. Kok dia Idul Fitri belum kembali kepada Allah? Ditulis sama malaikat, masih dilarang, "Eh malaikat, nanti dulu. Sabar. Kapan? Tunggu sampai dia menikah bagi yang belum menikah." Makanya kenapa orang itu kalau mau menikah kita diperintahkan untuk membaca dua kalimat syahadat, alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Begitu dia menikah, tetap belum kembali kepada Allah, baru Allah mengatakan kepada malaikat, "Malaikat, tulis dan kasih dia masalah." Maka, jangan kaget. Biasanya, keluarga muda yang sebelum menikah, dia tidak ada masalah. Begitu menikah, justru ada masalah. Kenapa? Karena itu merupakan hukuman dari Allah atas akumulasi dosa yang kita perbuat. Makanya, coba sebelum menikah, kamu perbaiki dulu. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Orang belum menikah nggak ada masalah, begitu menikah kenapa justru ada masalah? Itu adalah merupakan hukuman dari Allah akibat dosa-dosa yang kita lakukan dan kita belum mau bertobat kepada Allah. Maka para jumblo, ayo sebelum menikah dandani dulu. Ingat jumblo itu, single itu prinsip, jumblo itu nasib. Cinta memang tidak memandang warna kulit, tapi cinta memandang warna duit. itulah alasan kenapa semua gambar uang ada gambar cewek menari. Uang 100 ribu ada gambar cewek menari, 50 ribu ada gambar cewek menari, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, sampai 2 ribu. Pasti ada gambar cewek menari. Satu-satunya uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu uang seribu rupiah. Patimura bawa pedang. Bapak-bapak bawa pedang, namanya Patimura. Kenapa semua pecahan uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Wah. Maka saya sering mengatakan cewek itu hatinya seperti rekening bank. Kenapa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Nukono jamaah aku kita Bah, itu kenapa sih? Kalau istri di sinetron Indosiar kok sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Kau pengen bojomu sabar, bayar. Malah sugeng jaluk susu. Lah, malah kau yang sarekem ganggang Aku tonton ketuntul dari ini bantal ini umatnya Nabi Muhammad maka kalau kemudian malam hari ini saya berbahagia pasang panci, pasang wajan, pasang apa-apa supaya jenengan seneng dalam rangka saya membahagiakan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih buah tak bagi nih jenengan, rasa rebutan, duduk saja lah rezekimu mesti tekan, duduk ngatu, kemayu. Kalau belum rezekimu kelewatan. Tak kasih konsep rezeki nggih, paham. Ora paham mak gebuk tongkat iki Bolos, awas. Ini hadiah dari Karimun Jawa nih. Kulo wingi niku teng Karimun Jawa meh dipangan ombak karo bunda niku. Ombake mang meter wut 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 akhire kula balik. Apa kowe pengin? Oh, rong rambut apa jambul nih? Kamu siapa namanya? Aji. Aji siapa? Pangestu. Eh? Aji Pangestu. Seti Aji. Oh. Aji. Kok kayak orang Aji? Kamu dari mana? Dari Magelang. Mau ngapain di sini? Eh? Mau apa? Oh, kamu mau mau alaf. Orang ngomong. Setiap pengajian itu ada yang mau, mau sadar, Mas Dimi. Amin. Yang mau sahadat siapa saja? Satu, dua, tiga. Pertiga ini. Suami istri, anak? Bukan. Bukan. Oh. Ini sama ibu siapa namanya? Eh? Kartika. Wow. Oh, namanya tidak seindah orangnya. <laughs> ada ngece. Bapaknya siapa namanya? Rudi. Rudi siapa? Rudi. Eh? Rudi Hartono matamu sok tau jenenge pas Rudi hawa e guru ndak sih gede hawa e guru ndak sih gede ndak matamu ndak sih cilik geng gitu loh ini gue ndak demak demak gede sih sih ngaku tongkat, loh, menyonyo, menyonyo. Tapi, apa bedanya dong kates karena tangannya rondo? Nah, gue ayo, ayo, apa ayo? Nah, aku, lah, aku ngerti. Ah, aku yang ngerti. Aku ngerti. Aku yang ngerti. Dong kates, kayak daging, dagingnya. Empuk. Empuk. Tangannya rondo kayak ke daging, dagingnya. Wih <tis> <tis> rondo yang ngerti wah lo. Karena nanti masih menjadi saksi ini ya saksi mualaf ini. Cek tawanya konsep rezeki. Imam Syafi'i itu mengatakan rezeki itu harus dicari. Imam Syafi'i. Kalau nggak cari nggak kerja nggak mungkin kamu dapat rezeki kata Imam Syafi'i. Tapi kata gurunya Imam Syafi'i namanya siapa Imam Malik beda lagi nggak rezeki itu nggak usah dicari kalau memang sudah rezekinya pasti datang. Cara gampangnya ngoten. Satu saat Imam Syafi'i dapat job untuk memanen anggur di kebun anggur yang cukup luas. Akhirnya dia berangkat. Pulang dikasih sekeranjang anggur. Anggur yang dia dapatkan dari dia bekerja dibawa pulang ke rumah gurunya Imam Malik. Begitu sampai rumahnya Imam Malik, anggur dimakan sama Imam Safi dan Imam Malik. Imam Safi mengatakan, guru ini loh teori saya benar. Apa? Bahwa rezeki itu harus dicari. Gara-gara saya bekerja, saya mencari, saya bisa pulang membawa anggur dan anggurnya bisa saya makan sama anda guru saya apa jawaban Imam Malik? Benar, tapi itu hari saya juga nggak salah. Nggak usah cari kalau rezekinya pasti datang. Buktinya saya, saya nggak kerja bisa makan anggur. Tadi yang nyuwon saya lagi ke lawes rezekimu, gue rasa nggak ada kebahagiaan. Malah kamu, aku gas, kayak ngopo. Malah gue keresek barang. oh, ya oh, ya ngapa oh, kalau belum rezeki nggak bakal kecap nggak bakal kena contoh jodoh itu loh dari SMP sampai kuliah pacaran pacaran terus SMP pacaran SMA pacaran A, kuliah pacaran begitu mau nikah nggak jadi putus malah akhirnya pek nge -pe go ngepek tonggo pek co ngepek konco pek lur mesepek duler Pek so pek muso, curhat matamu curhat dulu. kutnya Gus Miftah malam hari ini. Mungkin kamu tidak bisa menikah dengan orang yang kamu sebut namanya di dalam doamu. Tetapi mungkin kamu akan menikah dengan orang yang diam-diam menyebut namamu di dalam doanya. Iya. Itulah kenapa bunda kelepak-kelepak sama abah. Karena cewek itu kelemahannya di telinga. Itulah alasan kenapa laki-laki suka ngombal Laki-laki kelemahannya di mata. Itulah alasan kenapa cewek harus pinter dandan. Nah, menunggu rahasia nih. Wiru ngok noiji. Mila jangan kaget. Kadang-kadang ada laki-lakinya jelek, istrinya cantik. Mergo ke mesing lanang gawai nih gombal ayo gue minta tak ajar gue siapa sih ngomong gimau ya tenaga tenana ya saya ngicu saya ngicu orang rezeki mburi nih malah dah tak uncal kini ngawakmu saya ngicu rezeki mburi nih karena kamu terlalu nafsu sama aku Kalau kita gula buah, mereka senang kulah. Malah nabi kau bingi, gula buah saya ngokeh. Masya Allah, api-api eh. Bun, orang sadi kayaknya gue mulai menaik bun. Antara ini pasar buah ini, oh, malah. Jadi juga jauh. Kalau sudah datang, mesti kena. Contoh begini loh, orang makan begini. Tak kayak contoh. Apakah yang di tangan ini pasti rezeki saya? Belum tentu. Loh, contoh ini gilo, tiba. Yang benar-benar rezeki itu apa? Yang sudah masuk ke dalam mulut kita. Kau tak ajar loh gue. <gulang> ini contoh nih Gus. Ini, bener contoh. Yang sudah di tangan saja belum tentu rezeki. Rejeki. Buktinya masih bisa jatuh. Makanan di piring itu belum tentu rezeki mas. Buktinya apa? Kadang-kadang sudah dimakan saja masih mutah. Makanya kenapa? Oh itu tanah saya rezeki saya Wah belum tentu. Maka dikatakan semua adalah titipan. Karena belum tentu. Ini masih bisa jatuh. Nyata cilik. Pilih anggur apa pilih apel cewek. Apel anggur memang lebih mahal daripada apel, tapi cewek lebih pilih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Yeah. Bunda tahu bedanya jeruk sama kamu? Uh, jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Yeah. Nuharane. Yeah. Yuk nyanyi salah lagu kalau bagi jeruk bare yang mau sadar kita sahadatin. Ini rong rampung pengajian nih. Ayo lagu apa? Uh, eh, apa namanya? Kalau sebo. Rumah saing sun. Lagu nista ngayawara kelawan mekak sugeng nganti modern. terus primpen liku tak parah nih ngomahmu ayo sarah raiso mulai siapa si nyanyi siapa si nyanyi si nyanyi siapa si nyanyi siapa si nyanyi ayo si eh, Galih nyanyi apa? Galih. Eh aku jalo banser, sing belakang dikasih salah ini satu ya di belakang sana di jalan kasihan banjar banjar ser eh bocah bocah laskar ini dibawa dibawa di belakang sana kasihan di, di, belakang rasa rebutan eh jalo miskin ngelang ngelang ala Nabi Muhammad. Ayo. Romaksen lagu nista ayawara kelawan maka hau tenang dulu niki umatnya kanji Nabi Muhammad tambah telu medalu menikah okay. okay. uh, santri ambil Quran di atas tiga santri ambil Quran di atas oh udah ada sini 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 saksi ini mas tim ini okay. nanti dulu nanti dulu kan belum di Islam Mas Aji kenalan dulu namanya siapa dari mana? Nama saya Uh, kalau Subur Setiaji siapa? Setiaji Setiaji siapa? Subur Setiaji Subur Setiaji, ya. dari mana mas Subur? panggilannya Aji Pak Subur? Aji Aji, ya. mas Aji dari mana? dari Magelang, Magelang agama sebelumnya apa? saya kelahiran dari agama Muslim, terus? terus saya dulu ikut pakde saya di Bandung, hmm, terus jadi? Saya jadi ikut pakde saya agama Kristen, oh Kristen ya. terus sekarang kenapa pengen masuk Islam sekarang? Ya karena saya uh, merasa, merasa mikir rata mikir rata cedak. Kenapa? Kecewa masuk agama itu. Kenapa kecewa? Ya karena hidup jadi nggak tenang, banyak oh. masalah itu. Tapi besok iya. kalau kamu masuk Islam, jangan menghina agama kamu sebelumnya ya. Iya. Kamu gak boleh. Orang Islam yeah. tidak boleh menghina agama lainnya. Yeah. Kamu boleh masuk Islam, tetapi tidak boleh menghina sebelumnya. Yeah. Itu namanya orang yang tidak bisa move on. Yeah. Tidak bisa move on. Mm. Kamu kenal Gus Miftah dari mana? Kenal dari, Gus Miftah dari mana? Dari HP ya. Dari? Dari HP YouTube itu. Dari YouTube. Yeah. Wow, wali YouTube. Wali yeah. <laughs> <laughs> YouTube. Rata-rata dari YouTube, Mas. <laughs> yang kedua, Bapak Rudi. Rudi. Rudi, Rudi siapa Ru Rudy namanya? Rudi Atmoko. Rudi Atmoko dari mana, Pak Rudi? Dari Perumnas uh, Ngebang Baru. Ngebang Baru. Agama sebelumnya apa? Uh, Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kenapa yeah. pengen masuk Islam? Uh, Sekarang usianya berapa Pak Rudi? Lima dua. Lima dua. Kenapa setelah 52 tahun baru pengen masuk Islam? Alasannya apa? Saya sudah uh, hampir 17 tahun enggak kerja. Oh 17 tahun enggak. Kenapa? Gelisah? Galau? Iya yeah, gitu. Kenapa? Lalu uh, enggak tahu. Pokoknya Pokok lalu saya... Uh, suka selalu Eh, agak dekat aja miknya uh, selalu apa lihat-lihat uh, di YouTube lihat-lihat di HP yang gitu. dilihat siapa di YouTube uh, Gus Miftah Oh Gus Miftah uh, ya, uh. uh. uh, kalau uh, ada suatu kedamaian ya Oh wilo cangkem Miftah bosok yang nggak ada damai nggak Sing nih singcangkemusok alus ya seneng ane ngerasa nih tangga nih <laughs> Saya itu sering dibilang mas, miftaki kasar. Keramik itu jenisnya macem-macem ya. Lah keramik yang dipasang di toilet dan kamar mandi, kuwi keramik sing halus nopo sing kasar. Ya kalau saya tak toilet saja itu loh. Kasar rapopo, sing penting nyelamat daripada halus malah meleset ke. Gye? yang ketiga, bu siapa bu? Kartika. Rasa maju dong, ngani, ngani. ngani kan? Oh Kartika. <tikanya> bu Kartika dari mana? <tun> Bu Kartika dari Sangeng Bundi. Ini aslinya apa? Klaten. Oh, Klaten. Aslinya mana? Oh, Palembang. Oh, Palembang. Wong kita galau. Oh, galau. Ini wong Palembang tuh orang yang paling kejam sedunia. Kapal selam saja dimakan. Agama sebelumnya apa, Ibu? Terus pindah agama. Hmm. pindah agama apa? Katolik. Sekarang pengen ganti Islam. Hmm kenal dari Gus Miftah dari temennya apa dari YouTube atau dari kali apa dari WC? dari tadinya ya keinginan, keinginan ya. enggak iya keinginan so. keinginan terus tahu Gus Miftah dari mana? Oh banyak dari mana-mana dari Abu dari <laughs> <tuk> Mie <Miki> Dimplo! <tuk> 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 Angel Angel Bu punya suami punya punya suami. Suaminya enggak masalah masuk kamu Islam? Pakai mic. mic. Pake mic. Ya. Kamu udah lama nggak pegang mic ya? Wah. <laughs> uh. Suaminya masalah. agamanya apa? Oh, katolik. Enggak masalah nanti kamu masuk Islam? Enggak. ada paksaan ya? Enggak. Kalau parodi punya istri? Belum. Belum? Belum. Jomblo. Jomblo? Udah pernah menikah? Belum. Belum? Belum. woro woro Masya nah, Allah ada Joko namanya Rudi Atmoko membutuhkan janda anak limo <tuh> Parodi pengen menikah gak? pengen menikah gak? ya pengen pengen menikah semudah mudahan jodohnya cepet ya amin kalau enggak nanti pas gue sudah pengajian yang sar kemawak mau melu <tuh> neng rabi neng londre nah. Pon, yuk kita sadar bareng-bareng ditirukan uh, dari Gus Minta. Orang sama emak-emak bu itu udah muni. Nah, cek coba, coba. Cek, cek. Eh kurang gede kimiknya ya bapak ibu eh, ini. Eh. Wis gede sih tapi gak berkualitas. Cek gitu coba. Cek. Loh, kok gak ada suara nanti? Eh Cason. Ini loh, gak ada suaranya nih miknya. Coba bu, deket bu. Tes, tes. Loh kemayu nih tes tes oh ya umurnya berapa bu Kartika lima empat oh lima empat masya Allah apa istilah itu ya Luna Maya lanjut usia namun masih manja iya yeah. Jodoh kayak kareki lagi dia bojo kok jodoh kayak gitu. Ada janda di sini siap-siap untuk Pak Rudi. Ini ST Rudi ini STMJ susah tidur malam Jumat. Lapor, ya di dekat. Demikian bareng-bareng aja. Cek. udah coba dicek, Pak Rudi. Cek cek, ah, aji cek. Oke okay, ya, nggak ada cek. paksaan ya? Cek. Belum ketam, belum pernah ketemu Gus Minta sebelumnya ya? Belum pernah? Saya kelas Bismillahirrahmanirrahim Diterokan Ashadu, Ashadu, An. An, La, Ilaha, La, Ilaha, Ilallah illallah wa ashadu. wa ashadu wa ashadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah saya bersaksi saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya Dengan dengan -benar benar -benar bahawa bahwa nabi Muhammad bahwa nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah utusan Allah alhamdulillahirabbil alamin sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad Mbak Kartika, Mas Rudi dan Mas Aji setelah dua kalimat syahadat diucapkan, Anda sah menjadi seorang muslim dan muslimah. Amin Alhamdulillah. Selama 52 tahun, Pak Rudi dosa-dosanya malam hari ini semuanya diampuni oleh Allah, Amin. seperti bayi yang baru lahir kembali. Amin. Makanya Pak Rudi, Mbak Kartika, Mas Aji doakan kita semuanya, pondok pesantren orang Aji dan semua jamaah diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. 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 Jadi umpomo, umpomo kayak gini Pak Rudi, habis adat mati, Ini langsung surga, tak ada nengok John rut aja. Belum nikah, belum. Oh belum menikah, ya. jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Ya. Karena dajjal itu statusnya jomblo. Ya. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga, jangan-jangan kamu cucunya dajjal ya. <laughs> Insyaallah, Allah. Makasih Pak Rudi ya. Ini tak kasih hadiah kalau Al-Quran satu-satu ini. Ini untuk Mas Haji. Ini untuk Pak Rudi. Pak Rudi pekerjaannya apa? Uh, Rental. Kamu pekerjaannya apa lih? Oh buruh enggak apa. Buruh itu terhormat hmm. daripada wakil rakyat yang korupsi uang rakyat. Hmm. Yeah. So, ya. Kalau bukan pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Yo, biasa. Ibu rumah tangga. Ya, tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu dari Mas Rudi Atmoko. di mana ini? Di sini yang menyatakan tanda tangan dan nama terang. terang. <tuh> Allah. Sama namanya. Terus, yang kedua dari Mbak Kartika Afrianti Cuma mau apik Mentoyuyu, cun. Beri, Mari gini. Nama, tanda Tangan. Tanda Tangan, iya. Tangan, iya. Tanah Uh, tanda Oke, terus Mas Aji, ini subur Aji, Ini di sini nih, sini. HPnya oh, tadi mana ya? Sudah. Sini, tak tanda tangannya. Ini nanti dokumen ini fungsinya untuk merubah status KTP salah satunya ya. Uh, saksinya Mas Timi satu, satu. Mas, Mas Timi ini Muhammad Fatih Timurnini, beliau itu dari kitabisa.com yang biasa melakukan penggalangan dana untuk sosial. Satu lagi Mas Wahyu. Sini yuk, kita tangan yuk. Jenengan ini gue bersyukur loh bu, bapak. Setiap pengajian nyak saya ini uang melebihi Islam, gini apa mbak Den? Bersyukur apa no, mbak Den? Jenengan kebagian pahala nih orang mau nyangkem bayi jadi bapak coklat nyangkeman kemon kresek ya mereka kalau senang dalam menikah Baca-baca pen, aku pengen nyanyi lagu seluku-seluku batok. Ayo, Isar lah. <tuh> ya. Ini kau tak langsung Pokoknya dalam ini seneng-seneng agam kaji nabi ya Sedaya hatinya ini seneng rakenok susah, sing di masalah insya Allah mulai dari rampung masalah ya. Amin. Ayo, tes suara. Seluku, seluku, bato, bato, eh, elah, eh, si rama menyang solo lele payung kurang bandar seloku si rama menyang solo lele payung Bama meteni yen ya urip ayo ngibadah Allahumma sholli sayyidina Muhammadin ada tamang kurang kompak sing bandar Allah dan damai, matamu Yenoba yen Obama medeni Yen ayo ngibadah Drame tok banter Allahumma Sayyidina Hadadama Allah tanda da imatan bidawa mi ala nabi muhammad pokoknya ini ayam orang di duit tetap ayam orang di bujo tetap ayam duit masalah tetap ayam duit utang tetap ayam siapa yang di utang? sing diutang sopo oke men tak saya ketemu di jimat ya disimpan sing tak wene sing duwe utang dinggo jimat kabeh ngacung dancuk dancuk <laughs> karena terlalu banyak dan kredit maka dianggap tidak jadi Saya mengke duit niki kalau bagi rampung ngaji sing diutang mang maju mriki tak kaya siji-siji ya ya mengke okay. sing ra diutang melu ngaji mulih langsung diutang ayo kowe tegese duwe niku ya minimal lak dienggo mangan ra belas ngono oh, lho weh, well, utang tapi aku punya utang gus utang apa kredit apartemen matamu cicilan mobil cicilan mobil ada sma endasma <laughs> gue cara bahasa Inggrisnya your head dasmu your eyes uh, your most, cangkemmu <laughs> utang bang plecet nah, Pak Rudi nggak punya utang tuh nggak punya Aji Indo utang nggak punya berapa utang kamu utang untuk apa kalau mau alaf itu memang harus disantuni. Oh, hmm. enggak tahu jumlahnya berapa disimpan. bu kartika punya utang enggak? Oh enggak. Utang apa? Utang apa? Mulakamu kamu utangnya sama Sugeng bahaya loh. Utang budi dibalas utang body. Iya. Utang budi dibalas dengan body bahaya. Rapor merem. Yaudah, ini kejimat Bu Kartika. Nyo. Gue cima darah untuk gue tuku. Pak Rudi nyo. Apanya? Disimpan aja di dompet, ya. Nyo, kue limang juta nyo. Enak amat. Nanti habis ngaji sing diutang, ini masih tak kayak si Cici selama selama masih ada gitu. selama masih ada iya kabel juga kan lu kok hilang duit kunci mau nanti. ah, ah, ah. Mulat disai disai Sri Mulat ngajirin ye didik meneh jadi ngeten kulo pengen kita itu betul-betul mencintai dan menghormati kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara menghormati Nabi itu adalah dengan cara menghormati ahli warisnya. Dengan cara menghormati para keluarganya. Termasuk yang hari ini kental, kita kenal dengan istilah istilah Habib. Habib niku keturunan kanjeng Nabi sing lanang, lak sing wedok namine Syarifah. Syarifah. Oh, anu jenenge Syarifah niku? Niku lak Sarifa lak jenenge ora mergo keturunane Kanjeng Nabi. Wong lemu lho kemayune. Kalau orang gemuk itu pasti setia. Lah makanya kalau orang gemuk itu pasti setia. Kenapa? Gimana mau ngejar orang lain, lari aja nggak bisa. Iya. Yeah. <tuh> makanya la, lemuy, insyaallah lah, di bujo lemu insya Allah lah mau keloni sak jam sikilmu gringgingen kadang Kenapa saya katakan demikian? Imam Al Ghazali mengatakan sarafun nasabi min salasi jihatin. Nasab itu yang mulia, kemuliaan nasab itu dari tiga hal. Yang pertama apa? Al intiha ila rasulillah ila sajarati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nasab yang langsung nyambung sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, niki nyuwun saya lawai dewe niki, wong ahwal kaya kulo panjenengan niki orang mungkin iso jadi nasab kanjeng Nabi, karena sudah terlahir tidak sebagai nasab, kecuali wong wedok. Kalau wong wedok ini masih punya kesempatan. Kau jenengan wong biasa dirabi karo Habib itu besok anak cucunya menjadi Habib. Tapi jarang perempuan syarifah yang mau menikah dengan ahwal ahwal itu di luar habib biasanya beton burun kenapa karena begitu menikah dengan ahwal otomatis nasabnya hilang Mila nyuwun sewu Lak habib bujunin non habib atau non syarifah itu banyak tetapi kalau perempuannya syarifah, laki-lakinya non habib atau ahwal itu jarang banget perempuan yang mau. Kalau sekedar menikah dengan orang Arab, bisa. Nah, maka saya sarankan bagi para laki-laki yang belum menikah, menikahlah dengan cewek Arab. Kenapa? Karena kalau istrimu marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Sodaqallahul <tik> adim. Keren toh. Aji udah nikah belum, Aji? Belum. Umurmu -umur berapa? Oh, dua, tiga. Insya Allah, kamu pulang langsung menikah. Janda anak lima. Lumayan, Ji. Lumayan. Nah, Pentingnya nasib itu di mana? Nasib. Nasab itu di mana? A'rifu angsabakum. Kamu harus tahu bagaimana nasib, nasabmu. Walaupun nasab itu penting tapi bukan jaminan. Mila kalau kaya kula dhewe ditanya tentang nasab itu kula tersinggung. Saya sering matur ya di mana-mana. Harusnya orang itu malu loh kalau ngomong nasab. Di saat dia punya nasab hebat sementara dia bukan siapa-siapa kan harusnya malu mbahku orang hebat, mbahku kiai, mbahku begini, mbahku begini. Sementara di saat dia ngomong dia bukan siapa-siapa. Maka saya sering mengatakan, kamu tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Maka lah pengen duit nasab sing api. caranya bagaimana? Santri, cari istri yang baik. Santri takkan Daniel, kue sesok kalau mau menikah, tanya kepada calon mertuamu, Pak, ini anak panjenengan dulu ketika nyusu berapa tahun? Pak, anak mungkin mentile pirang tahun. Lho, itu penting. Kenapa saya bilang, kalau mau menikah tanyakan kepada istrimu dia dulu ketika bayi nyusunya berapa tahun? Ternyata bayi yang mendapatkan ASI selama 2 tahun dan asi yang tidak mendapat dengan dan bayi yang tidak mendapatkan asi selama dua tahun itu secara psikologis berbeda. Kenapa? Karena perintah Al-Quran ngasih asi itu harus dua tahun. Wal walidatu yurdina auladahuna haula ini kami liman aroda ayuti marrodoah itu untuk kudu dua tahun. Walaupun diselang-seling dengan susu sapi, nggak masalah. Tapi asinya harus eksklusif dua tahun. Jangan anak lima bulan susune ibunya dipedot langsung diganti susu sapi. Itulah alasan kenapa para cowok dilarang menikah dengan sapi karena saudara sesusuan. Ya, kulang di anak di rong tahun. Ya, kenapa bu? orang metu di planet alasannya bukan masalah nggak keluar tapi selak rebutan karo bapak deh ah mosok bayi kok mendembaku ya. bayi kok nggak mungkin Allah itu menciptakan asi nggak keluar nggak mungkin mosok gusti lo radil keluar nggak keluar tuh biasanya tergantung psikologis ibunya maka para suami, ketika istrimu menyusui, tolong jaga perasaannya supaya susunya tetap keluar cerut-cerut. Sengit aku, nggak mungkin. Cewek itu kenapa ASI-nya nggak keluar? Karena biasanya stres. Maka para suami harus paham, istrimu itu dititipi gentong dua oleh Allah. Usahakan gentongnya itu jangan menjadi gentong yang panas. Karena kalau gentongnya panas, anakmu jadinya emosian. Rungok no tenan iki. Dua bojo nyusoni malah mau gawe stres. Laki-laki itu jangan kurang ajar Kalau istri itu luar biasa. Kok dapat buah kayak gini? Enggak dimakan kok. Bisa ego mulih alasannya apa? Gue anakku nengomah. Kermah mikir omah. Oh, jajalak lanang halah 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 itulah alasan kenapa kalau pengajian yang bawa tas tuh pasti ibu-ibu tujuannya cuma satu kirmah apel beleng pisang beleng anggur beleng sandale kancane beleng Tase ya Allah, jentrek jentrek Kenapa asi itu tidak keluar? Karena biasanya stres. Kalau kemudian perasaan seorang istri yang sedang menyusui dibuat seneng, happy, karpe nopo dituruti, ini ku lancar. Makanya kenapa istri itu biasanya rela badannya gemuk asalkan asinya keluar. Mila, kamu ketika nyusi rasa diet-dietan, manga anu noseng oke, biar susu nih oke, bojomu kan ngempet nise. Malah kamu gantian anak, suami, anak, suami, padahal suamimu rokok, Begitu baru bojomu, tiga anakmu, ya anakmu keracunan rokok. Untung anak reso ngomong, ngomong miso, dancuk rokok gitu. Ya. susu ambune rokok gitu <tuh>? Piye jal niku? Rong taun bapakne sabariin Cara Imam Syafi'i wudhu dulu. Arep nyusoni anak. Eng, wudu begitu wudhu baru susoni. Begitu wudhu Nyuwun sewu. Nyusoni niku apike kiwa terus, tengen terus, apa selang-seling kiwa tengen? Selang-seling. selang-seling. Tengen sisi, baru kiwa. Kiwa, tengen. Ojo mong kiwa tok, tengennya radinggo. Akhirnya dilek, gede, cilek. Mila wakmu rasa kaget, kok bojoku susunnya beda ini. Seng sisi gede, seng sisi cilek. Kesah. Aku <tolak> oh, deseng <saya ingin> tengen <sumnsi> nih. Lo, ini kita nanda nih. Oh pengalaman mata, ya, pengalaman aku dua anak dua bojo kok. Masa pengalaman sama kamu? Emangnya aku cowok apaan? Kenapa jenenge susu? Mereka jumlahnya loro, susu. Lak siji, su. Su. Kenapa susu putih? Ya. Lah ngapa? Mergo coklatnya ngumpul nang tengah. <laughs> Kok ngerti? Ngerti kula kerep nglatih ibu-ibu sing ajeng nyusoni niku. Latihan sik, Bu. <laughs> Yang jelas cowok itu seperti sudah soda. soda, soda. Hmm. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Walaupun kecil. <laughs> oh boy, kok kecil gitu. soda, ini? Oh, sodane ya, ini loh maksudnya kegembiraannya kecil. Duh. Jadi kalau walau suling, gitu. kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Mila saya sendiri kalau ditanya nasab, Gus minta anak Esopo, Mbak Esopo, kulo gak janjani izin. Kalau orang kepepet, banget gue akhirnya ramatur apa sih pentingnya kita ngomongin nasab nih nyuwun sewu supaya kita bisa menghormati orang tua kita saja tapi jangan pernah kemudian anda membangga-mbanggakan siapa bapak ibunya karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib ono kolonnya nasab api tapi nasib elek ono nasabnya biasa tapi nasib api milan jenengan ya pengajian seperti ini diniati tirakat supaya bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat karena bagaimanapun juga kalau mengajar seorang perempuan itu sama halnya mengajar sebuah generasi. Saya mengajar seorang laki-laki, saya berarti mengajar hanya seorang saja. Tapi ketika saya mengajar seorang perempuan, sama halnya saya mendidik sebuah generasi. Itulah alasan kenapa dikatakan al-umu madrasatul ula. Perempuan itu, ibu itu, madrasah pertama bagi anak-anaknya maka dikatakan aljana itu tak tak damil surga itu tetap di bawah kaki ibu niku juga termasuk hadisnya ibu maksudnya apa surgane anak tergantung kelakuane ibu karena hari ini banyak ibu kelakuannya tidak mensurgakan anak contohnya apa anak limang bulan diganti susu sapi, padahal anaknya masih butuh susu asi sing salah siapa termasuk bojone mergo ora sabar selah gantian karo anak kontra rampung kok nyelo nyelo Milo ono tokoh wayangan itu sing ratau nyusu belas niku yono ya buto cakil aku <tuk> olah nyusu tenai yo naik bok <tuk> nente <tuk> oh buto cakil nyusu copot saat duduan buto cakil itu matinya karena apa pak sugeng karena canoko enggak <tuk> perkutut Butuh cakil mati nih na karo jenok orang karo perkutu si, Karena tenggelam dengan air ludahnya sendiri. <laughs> Karena mencuh balik, cuh balik kan ini geng, geng. Oh, butuh cakilnya bodoh butuh. <laughs> Hahaha. sanggup kan ibu. Begitu melumplok lo templai plak. rasa itu. Nah, butuh cakil, cakil, cakil. mendel tena cewil. Nih hmm. geng. Nah, berkaitan dengan nasabnya para nabi, awaidi dihormat mawon. Kalau kita tidak cocok dengan pendapatnya bagaimana Gus? Hormati Habibnya, nggak usah diikuti pendapatnya. Karena nggak ada kewajiban kita untuk mengikuti pendapatnya apalagi yang bertentangan. Maka dalam kaidahnya apa? Dikatakan Al-Hurmatu Khairu Minat To'a. Ah. Hormati sosoknya, tetapi jangan taati kelakuannya. Iki Habibnya nakal, hormati! Tapi jangan ikuti. Dulu orang bilang, Gus Miftah itu benci Habib Rizik. Sopo sing kondo saya di Arafah di Mina pas malam lempar jumroh kulo nginep teng Mina kulo ketemu kali habib Rizik kulo foto saya hormati beliau kalau toh kemudian saya berbeda pandangan dengan Habib Rizik, itu yang mawar. Gak ada zamannya Gus Muta yang membenci Habib Rizik. Gak boleh, banser gak boleh. Benci dengan semua habaib, termasuk Habib Rizik. Walaupun kita tidak sama dengan beliau. Jangan ikut-ikutan mencaci maki. Hak kita apa mencaci para Habib? Itu. Dan jangan pernah membanding-bandingkan Habib. Aku senang sama Habib ini, gak suka dengan Habib itu. Kamu itu bukan Habib, kenapa banding banding Kaya Habib. Habib itu artinya apa? Orang yang pantas untuk dicintai. Maka saya bilang, Wah oh, Gus Miftah sering berbeda pendapat dengan Habib Rizik, berarti gak suka. Nanti dulu. Bukan berarti perbedaan pendapat menjadikan saya tidak hormat. Saya tetap hormat walaupun berbeda pendapat. Dulu kan hormat, baru taat. Contoh yang paling gampang, Aten sugeng ki santri kula. Subuh, sugeng ngimami salat subuh. Sugeng nolak. boten Gus. Jenengan mawon sing Begitu Mas Sugeng bilang, boten tidak." Berarti dia tidak taat dengan perintah saya. Tidak taatnya Mas Sugeng kenapa? Karena hormat dengan saya. Jenengan mawon, Gus. Begitu saya jawab, "Tidak." Berarti Sugeng mboten taat. Tapi tidak taatnya karena hormat dengan saya. Boten kiai jenengan saja ingin mami salat subuh. Cara paling gampang, ibu-ibu isu-isu masak. Bojone macul. Pak, sarapannya sudah mateng, ayo sarapan. Suaminya bilang, saya belum selesai macul, bu, ibu sarapan dulu. Kalau ibu paham dengan kalimat ini, hormat lebih didahulukan daripada taat, ibu bilang, enggak pak, saya nunggu jenengan ikut makan. Kalau jenengan belum makan, saya tidak akan makan. Itu namanya hormat lebih didahulukan daripada taat. Orang kok, pak, sudah mateng, ayo makan. Bu, sampean dulu yang makan. Oke, ceniningan tak kandani. Tunggu suaminya. Kayak bunda ini. Bah, sarapan. Bunda dulu, kalau tahu si abah, saya nunggu abah. Gitu caranya. Loh, solekah bojoku kok. Sedino sholawat 15 ribu kali. Awakmu berapa kali? Bunda itu sehari sholawat 15 ribu kali. Tapi cangkemnya ngedumel untuk sholawat ala muhammad, sholawat ala muhammad, sholawat ala muhammad. Malam loh jam 12. Arta kalau nih, sholawat ala muhammad, sholawat ala muhammad. Coba dicek tuh tasbihnya udah berapa sekarang? Enggak pernah lepas dari tasbih. mau dioperasikan kanker saja masih sallallahu alaihi muhammad sampai dokter yang humun kok. Tuh, Begitu cintanya dengan Rasulullah. Maka apapun masalahmu hari ini, perbanyak solawat. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaih min walidi wa walidi. Hatta aku ahabba ilaih min walidi wa walidi. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman, sehingga kamu mencintai aku Rasulullah, lebih dari mencintai orang tuamu dan keluargamu. Ibu, ibu ditanya, Bu, siapa yang lebih kamu cintai? Nabi apa suami? Nabi! Kalau yang jawab suami, lah bojomu ki sapa? Gajine Ngentutan. Turung iler. ngileran. Suami tanya, siapa yang lebih kamu cintai? Nabi apa istri? Jawab, Nabi. Nabi pasti menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan. Bagaimana tidak menjengkelkan? Ngaji di depan tungkae selonjor ke. ya Allah meletek meletek tungkae wuh rameng tungkae sing meletek trijine ambyar lho Nabi pasti menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan. Nabi nggak bisa ditukar, istri macam-macam tukar. apa kok? tombok ke biro tombok bu sarkem matamu kok sarkem gitu eh sarkem kayak main rental ya iki iki ngomong sorkam sarkem jangan jangan alumni sarkem ini ya pokoknya kuwabe hari ini kita cinta rasulullah hati ini bahagia happy insyaallah masalah rampung amin يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب لكل حال من الاحوال من مولاي صلي salim iman abadan ala habibika khairin khalki kulli min huwal kali tangannya diangkat dibayangkan masalah yang nopo mawon rampung kanti asmanipun kanjing nabi amin ya Rabbi مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير ربي خسو يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيم الكرم هو الحبيب Likulli haulim minal ahwalimu Ketahimin maulaya sol Hasbi Rabbi Jalla khusus lagi Husu, hasbi rabbi jangan pulang sebelum berdoa ma fi qalbi lantunan solawat Lantunan asma-asma Muhammad malam hari ini ya Allah Yang kami baca dengan sepenuh hati ya Allah Karena kerinduan kami kepada baginda Nabi ya Allah Menjadi saksi ya Allah Bahwa kami adalah umat-umat yang mencintai Nabi-Mu ya Allah Bahwa kami adalah umat-umat yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah Bahwa kami adalah umat-umat yang sangat menyayangi Nabi-Mu ya Allah dan menjadi wasilah bagi kami untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb. Rasulmu pernah mengatakan kepada kami, 'Ya Allah, Umar, Al Aminah, hamba seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya.' Ya Allah, ya Rabb, sungguh kami mencintai Nabi-Mu, sungguh kami menghormati Nabi-Mu, sungguh kami mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu, sungguh kami mengikuti ajaran-ajaran Nabi-Mu. Ya Allah, untuk itu, ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Nabi, ya Allah, menjadi wasilah kami bersama Nabi di surga, ya Allah menjadi wasilah bagi kami ya Allah bersama Rasulullah di padang masyar ya Allah menjadi wasilah bagi kami ya Allah diakui sebagai umat nabimu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya, ya Rob demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dengan beribu masalah yang dimilikinya ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah dengan asma Muhammad ya Allah engkau berikan jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah ya Rabb demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan gelisah ya Allah, dengan asma Muhammad engkau bahagiakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb siapapun malam hari ini yang punya kesulitan ekonomi ya Allah. Demi asma Muhammad ya Allah. Engkau baiki ekonomi kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, siapapun malam hari ini yang mempunyai cita-cita yang belum terkabulkan, Ya Allah, demi asma Muhammad yang mulia, Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Allah, kabulkan cita-cita kami, Ya Allah, kabulkan doa kami, Ya Allah, kabulkan semua keinginan baik kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, demi asma Muhammad yang mulia, Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini, Ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula ya Allah kepada kami kebaikan keladi di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa gubur. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jauhkanlah kami dari siksa di padang masar. Dan jadikan akhir hidup kami khusnal khatimah. Ya Allah ya Rabb jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami. Ketika engkau mengutus Israel menjemput kami, ya Allah. Jadikanlah akhir kalimat kami, ya Allah. La ilaha illallah, hu la ilaha illallah, yang khusyuk la لا إله, لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله waktim lana mingga bil khair wa ya khairan nasirin nabi rahmatika ya arhamar rahimin bareng-bareng rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabanna rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabanna rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil fil akhirati hasan wa kina azaban wa sallallahu alaihi sayyidina muhammadin nabil umi wa ala alihi wa wa baraka wa sallam subhanu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bareng-bareng iya kana buduwa iya kana setahun diulangi sebelas kali untuk semua hajat kami ya Allah al-fatihah

Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh